lebar bosku. Sini ada alat tenggelam. Ini lagi proses evakuasi, nguras. Kawan ini alatnya mau dievakuasi, cuma belum tahu hidup apa mati. Ini udah 2 hari ngurasnya ini. Hitachi sama Hyundai. Oke, nanti kita lihat evakuasinya bosku. Ini kita skip dulu, nanti kita sambung lagi karena masih mau dilihat mekanik. Tanggulnya jebol. Jebol bosku. Ini alatnya. Tanggulnya jebol lagi. Kerja sia-sia. Udah bahaya kalau udah jebol. Nyaran bosku, jebol lagi. Sini tuh jebol. Tenggelam lagi alatnya. Tukang sedot pun bingung. Pembolongan tanggul yang jebol. Lebar bosku.
kota dulu di atas. Banjir lagi. Tenggelam. Hah? Anggota keras. Opung. Ini masih penting Bang, daripada katanya gini. Wih. Sakit gak gue langsung. Scene-nya pun habis. Nanti dia itu ngasih temanya yang depan tuh pasti drama itu dia, bikin orang penasaran. Ngerti ya. Nah, dia memanfaatkan orang kesusahan, dia bikin konten. Dia ceramah. Yang mau jadi mantan disiksa dulu. Gimana Pak? Enak nyedot pasir apa nyedot lumpur? Gue enak nyedot lumpur. Di atas ini. Itu tanggul, tanggul situ Gintung. Pembolongan tanggul. Aw, licin bos. Solar semuanya. Wih, jalan terus tanahnya yang bawah. Saat tanggulnya jebol lagi. Hampir tenggelam juga. Di para anggota. Stres. Kebanyakan minum solar. Makan minum. Proyek 1M katanya. Engkol coy.
Karesis. Mana? Iya. Abang apa mekaniknya? Operator lah. Kan alat nih. Aduh, hancur, hancur. Ya, dia curhat dari tonton bosku. Kok bisa masuk ke sini nih, Bang? Hah? Kok bisa masuk ke sini? Biasa. Kita enggak modal tempe. Supir barbar. Supir barbar. Ngeleh. Disedot diisi lagi, disedot diisi lagi. Sama kayak tadi juga dong, Bang. Kurang sikit lah. Gak ada namanya kurang. Nambahnya terus. Engkel tinggal makan. Manggung kan nyolong ya. Hancur. Tarik sis. Goyang terus. Ayo, naikkan. Ayo, Bang. Naikkan sis. Lompat. Mau disedot lagi. Nyedot ini lagi bosku. Gagal.